Nomor 2, diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi persegi 5 cm, sedangkan tinggi prisma 14 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, like, subscribe, dan nyalakan dulu loncengnya ya, agar Kak Penny bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Yang diketahui di sini, pertama adalah alasnya. Alasnya itu berbentuk persegi. Untuk mencari luas persegi itu, tinggal sisi dikali sisi. Kita udah ketahui di sana sisinya itu adalah 5 cm. Kita bisa langsung cari luasnya, luas alasnya 5 cm dikali 5 cm adalah 25 cm. Terus diketahui lagi adalah tinggi prisma 14 cm. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Kita langsung jawab, untuk mencari volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu 25 cm. Kita langsung masukkan cm persegi dikali tingginya itu 14 cm. 25 dikali 14 350 cm. Ini ada 2, ini ada 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi volumenya adalah 350 cm kubik. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.